Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back team poker sekalian. Tangan macam sotong. Salam Ramadan semua, salam 10 malam terakhir, salam tak boleh salam sebab COVID. Selamat Hari Raya, awal lagi nak wish raya, tapi itulah nak wish raya pun kita bukan raya tahun ni kan. Korang yang kat rumah tu, tim-tim puaka semua, okey tak tak boleh raya ni? Ke ada yang menangis tepi bucur katil? Tapi tak apalah geng, korang tak boleh raya, dah lah tak boleh raya, lidah terbelit. Tak apalah geng, korang tak boleh raya, aku pun tak boleh raya. Aku sorang-sorang dekat Syah Alam ni. Kalau ada yang nak datang ke, kalau ada yang nak apa, nak lepak-lepak minum kopi, roger lah. Tapi itulah, nak minum kopi pun tak boleh minum kat kedai. Entahlah, semua benda tak boleh lah. Dengan itu, saya mulakan cerita saya pada malam ini dengan sebuah pantun. Pergi ke Melaka, membeli cincau. But before that, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang baru join, jemput-jemput join Team Puaka. Macam mana nak join Team Puaka? Korang just subscribe dan automatically korang join Team Puaka. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia sama macam PKP. Itu apa? Tak ada kelebihan langsung. Dan bagi yang tag video aku dekat IG ke, dekat Twitter ke, dekat Facebook ke, dekat mana-mana, Tinder ke, jangan lupa tag aku Iqmal Hanif, hashtag Team Puaka. Nanti aku try repost. Tapi selalunya aku sekarang dah jarang main IG. Bukan jarang apalah sebab IG ni kebanyakan orang cari cantik. Aku ni muka macam slipper Jepun. Kalau aku main IG pun, tak ramai yang like. So malam ni kita kembali lagi dalam puaka Ramadan kita. Dan macam biasa, cerita pada malam ini telah pun di-sharekan oleh salah seorang tim puaka kita dekat IG aku. Dan malam ni cerita dia daripada saudara Yunus. Cerita pada malam ni bertajuk Puaka Kiamulai. Before that, kita tukar lampu merah dulu. Bagi kita tanya, abang ni beli lampu baru ke? Mana ada, dek? Kita orang-orang yang cakap tak berapa nak kaya ni, kita pakai lampu telefon je. Lighting telefon. Ui, cerah mak ngah. Petepang, petepang, petepum, petepum. Sorry lagi kalau korang ada dengar dalam video ni bunyi petepum, petepum. Tu bunyi orang main mercun lah, geng. Aku tak tahu, aku dekat Palestin ke kat Malaysia ni untuk petepum, petepum. Nak buat video pun 14 kali cut, ada petepum, petepum. Yunus ni merupakan seorang pelajar sekolah tahfiz dekat Kelantan. Tapi disebabkan kes Kelantan tiba-tiba naik, so daripada belajar kat tahfiz, daripada tinggal dekat tahfiz, dia disuruh untuk pulang ke rumah. Tapi umur Yunus ni dia muda lagi. Umur dia baru 15 tahun. Dan cerita ni baru berlaku beberapa hari lepas. Memang fresh lagi, geng. Kalau orang mati, orang cakap fresh dia, tanah tu masih merah lagi. Hui, seram betul perumpamaan aku malam ni. Yunus ni juga merupakan seorang budak yang orang cakap ada gifted lah, ada keistimewaan dia. Keistimewaan Yunus ni ialah dia dapat nampak, dia dapat tengok benda yang orang lain tak dapat tengok. Orang cakap sixth sense lah. Dia ada benda tu. Tapi yang peliknya, sixth sense si Yunus ni adalah siang dia tak nampak apa-apa, siang dia okey. Tapi start maghrib sampai ke subuh, dia akan senang nampak benda-benda yang bukan-bukan. Senang cakap kelebihan dia ni time waktu malam je. Daripada maghrib tu, azan maghrib sampai ke subuh, macam-macam benda dia boleh nampak. Putupam, putupam, main mengecun je tahu. Kau terbakar tangan kau, nanti marah mak kau. Maaf geng, dari tadi lagi geng bunyilah nak cerita ni. So, cerita ni bermula pada minggu lepas. Minggu lepas memang fresh jadi cerita ni, di mana tahfiz Kelantan diarahkan untuk tutup dan para mak bapak diarahkan untuk ambil anak-anak dia pulang ke rumah sebab kes COVID makin naik. So, Yunus ni merupakan antara keluarga-keluarga yang susah lah. Di mana rumah dia berada di dalam kawasan pendalaman dekat Kelantan. Macam cakap, rumah dia berada di dalam kawasan kebun getah.
Maksudnya dalam satu kebun getah tu, rumah dia ada sebiji je dekat dalam kebun. Ha, sebab apa? Sebab mak ayah dia penoreh, penoreh getah. Ha, so memang rumah tu rumah dia sebiji je. Dia memang tak ada jiran-jiran. Jiran yang paling dekat 10 minit daripada rumah diorang. Dan disebabkan orang cakap Yunus ni keluarga susah, rumah dia dibuat pada kayu, memang serba kekurangan lah. Yunus ni ada 3 orang adik-beradik. Ha, ada mak, ada ayah, ada 3 orang adik-beradik. Dan dia merupakan tersasul. Dan dia merupakan anak yang paling sulung. So, cerita ni terjadi pada first day dia sampai dekat rumah. Hari tu merupakan hari Khamis. Khamis malam Jumaat. So, masa dah nak berbuka, diorang pun bentangkanlah apa, orang cakap kain batik kat tengah ruang tamu tempat makan. Ha, maksudnya diorang susun makanan dalam bentuk bulatan. Diorang kumpul 5 orang adik-beradik nak berbuka puasa. Dan macam aku cakap tadi, sixth sense Yunus ni akan start lepas azan maghrib. Maksudnya lepas je waktu berbuka, dia akan terus rasa benda yang bukan-bukan. Diorang semua tengah berkumpul ni dekat bulatan. Ayah dekat sebelah, mak dekat sebelah, adik-adik dia tengah isi apa? Isi nasi. Ha, Yunus pula dia tengah, orang cakap tengah berzikir lah, biasalah budak tahfiz kan. Nah, tengah berzikir sambil tolong mak dia apa, ceduk nasi, ceduk kuah apa semua. Dan tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Sesuai ke ayat aku pakai tiba-tiba? Ah, lantak lah. Dan tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Sen Yunus ni bunyi je azan maghrib, dia akan terus ada. Ah, so dari kejauhan bunyi apa orang cakap, seruan-seruan azan maghrib, bulu roma Yunus terus naik. Satu badan dia naik. Tapi dia sebab ni dah biasa dari kecil, ha, so dia hiraukan, dia ambil kurma, dia makan. Tapi ada sesuatu benda jadi masa dia buka puasa tu. Walaupun Yunus ni dah biasa dengan benda-benda macam ni, tapi bila sesekali benda ni muncul, takutlah. Kita kalau contohlah, contoh kita selalu tengok manusia, betul tak? Ha, aku tengok kau, kau tengok aku. Tiba-tiba satu hari kita tengok manusia, manusia ni pelik sangat. Mata dia dekat dahi. Kita terkejut, betul tak? Ha, dan makhluk ni macam itulah. Makhluk ni macam-macam bentuk ada. Walaupun dia dah selalu sangat tengok makhluk-makhluk ni, tapi akan ada satu tahap dia terkejut. Sebab apa? Sebab makhluk ni orang cakap tak boleh nak describe lah wajah dia. Time Yunus tengah makan kurma, tiba-tiba bulu roma dia naik, dia rasa tak best. Kenapa rasa tak best? Sebab time azan maghrib tengah berkumandang, tiba-tiba masa Yunus tengah makan tu, dia seakan terhenti sekejap dan mata dia tertumpu ke arah jeriji tingkap. Biasalah rumah kampung, selalu rumah kampung dia akan pakai tingkap nakur yang serup-serap tu kan. Dan atas serup-serap tu akan satunya ada jaring. Ha, jaring tingkap nak bagi udara masuk. Satu, selalunya jaring tingkap tu dia tak tutup. Ha, dan that time Yunus terpandang je dekat jaring udara tu. Kenapa? Kenapa Yunus pandang jeriji tu? Sebab Yunus nampak dekat jeriji tingkap tu seakan ada seakan ada satu susuk tubuh manusia, macam kita, susuk tubuh manusia biasa, tapi berbulu lebat warna hitam. Dan tengkuk dia panjang sangat sampai kepala dia nampak dekat jeriji tingkap tu. Dia macam manusia biasa, macam kita, tapi tengkuk dia panjang gila sampai kan kepala dia sampai dekat jeriji tingkap. Dan badan dia penuh dengan bulu hitam. Dia buat apa? Apa yang Yunus cakap, makhluk tu dia just jalan mundang mandi, ulang alik dekat jeriji tingkap sambil hendap ke dalam. Yunus yang nampak benda tu, memang dia tu dia buat bodoh je lah. Yelah sebab benda ni orang cakap benda biasa dia lalui kan. Lagipun takkan dia nak macam excited nampak benda tu. Ada hantu, ada hantu. Kang hantu tu tiba-tiba rasa macam diri dia kat zoo pula. So Yunus macam buat bodoh. Dia terus makan sambil mata dia mengekori makhluk tu berjalan.
Sebab apa? Sebab makhluk tu dia berjalan daripada jeriji kanan ke tingkap paling kiri. Lepas tu dia pusing balik, dia pusing balik, dia mundar mandi, mundar mandi. Tak penat ke? Tak tahulah aku. Tapi apa yang dikatakan oleh Yunus, dia cakap yang makhluk-makhluk macam ni tak boleh masuk ke rumah dia. Sebab apa? Sebab ayah dia dah pagar, dah pagar keliling rumah, kawasan rumah tu. Settle je berbuka, dia tolong mak dia kemas-kemas barang, basuh-basuh pinggan, dan tibalah waktu nak pergi solat tarawih. Selalunya Yunus ni akan gerak dengan ayah dia naik motor nak pergi ke surau yang lebih kurang dalam 20-30 minit daripada rumah dia. So Yunus pun siap-siapkanlah diri, dia pergi mandi, pergi solat maghrib. Ayah dia pun buat benda yang sama. Time pergi solat tarawih ni, mak dia tinggal dekat rumah jaga adik-adik dia. So bila Yunus dengan ayah dia dah settle, dua-dua keluar rumah nak naik motor kapcai murah. Okay, so ayah dia pun betulkan motor, start motor, rem, pam, 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 pam. Yunus pun naik kat belakang. So dia pegang bahu ayah dia, ayah dia pun start bawa motor. Pam, 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 pam. Diorang, dua beranak ni, dia kena bawa motor melintasi kawasan kebun getah tu lebih kurang dalam 5 minit sebelum sampai ke jalan raya. Dan masa ayah dia bawa motor ni, ayah dia bawa motor standard lah macam biasa kan. Macam orang tu bawa motor pandang depan kepala macam gini kan. Yunus dekat belakang ni, dia tak tenang geng. Tak tenang kenapa? Tak tenang sebab sambil ayah dia bawa motor tu, mata dia meliar kiri kanan, kiri kanan. Sebab time tu memang keliling dorang dipenuhi dengan pokok-pokok getah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gemuk. Bagi orang biasa macam kita ni, kita ingat yang itu adalah sekadar pokok. Tapi tidak bagi Yunus. Kenapa? Sebab di sebalik setiap pokok yang diorang lalu, ada je makhluk yang mengintai. Macam ni diorang tengah bawa motor kan, kiri kanan ni pokok getah. So diorang lalu je pokok getah tu, setiap kali lalu pokok getah, mesti macam akan ada bayang-bayang tengah ngintai macam ni. Ni pokok getah tau, ni tangan aku besar pokok getah ni, ngintai macam ni. Ha, dia ngintai geng, dia nak tahu siapa lalu. Dan yang jengah tu bukan kucing geng, bukan kambing. Yang jengah tu adalah makhluk-makhluk halus. Ada yang gigi taring sampai ke dagu, ada yang telinga sampai ke kaki, ada yang tengok sambil tersenyum, ada yang tengok sambil marah. Yunus time tu memang darah dia dah berderau lah. Yelah, tengok benda macam-macam. Memang bulu roma dia memang dah tak ada bulu lah, senang cakap. Dia pegang dia ayah dia tu dan dia tutup je mata dia. Tapi sebabkan orang cakap benda ni dia dah biasa tengok. Cumanya bila main dengan makhluk halus ni, walaupun kita biasa tengok dia, dia akan drain energi kita, dia akan serap energi kita. So bagi mengelakkan Yunus ni penat, dia tutup muka, dia just ikut je ayah dia bawa motor. So sampai je masjid, dia pun terawih lah macam biasa. Mesti korang ingat dekat masjid tu ada hantu kan. Kalau dengan kisah hantu dekat masjid, korang akan tengok story yang sebelum ni, bukan story yang ni. Sebab apa? Sebab time Yunus solat tu tak ada gangguan apa-apa. Tapi masa dia nak balik ke rumah semula daripada surau tu, memang benda sama jadi. Dia lalu, ada je yang memandang, tapi dia buat bodoh, dia pejam mata. Dan benda yang seram berlaku pada malam tersebut. Malam tersebut, Yunus decide nak tidur awal. Dia tidur lebih kurang pukul 11. Sebab apa? Sebab dia nak bangun lebih kurang dalam pukul 3 untuk qiyam mulai. Yelah, malam Jumaat kan? Orang cakap malam ganjil. 3 pagi, dia tersedar. Dia tersedar, dia mamai, dia gonyoh-gonyoh mata. Dia duduk dekat katil dia. Yunus ni dekat bilik dia, dia tidur seorang. Ni katil. Depan katil dia, ada satu tingkap. Tingkap nako. Ni ada lansir tu lah, lansir yang cakap lansir kampung yang jarang tu. Tapi disebabkan dekat luar rumah dia ada satu lampu jalan, so lansir tu orang cakap kita boleh nampak cahaya dari luar. Macam wayang kulit, kalau ada orang berjalan dekat luar, kita boleh nampak bayang orang tu.
So Yunus tadi dia dah mamain, dia bangun, dia geliat Allahu Akbar. Lepas tu dia gonyoh-gonyoh mata, dia buang taik-taik mata. Masa dia tengah gonyoh-gonyoh mata tu, pandangan dia kabur. Tapi setelah beberapa saat, dia ternampak, dia dapat tangkap satu benda. Dan benda itu merupakan sekujur tubuh berada betul-betul di depan tingkap bilik Yunus. Tubuh tu besar dia seakan macam manusia biasa, tapi apa yang membuatkan Yunus terkejut, takut, sebab tubuh tu berbunjut dan benda tu berdiri je di tengah tingkap bilik Yunus. Yunus yang perasan benda tu terus dia istighfar, tutup mata dia istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi benda tu tak hilang, geng. Dia berdiri je depan tingkap Yunus. Please help me find my dolly. I lost her and I really want her back. So please help me. Tapi Yunus ni orang cakap sebab dah kuat, dah selalu nampak benda macam ni, dia kuatkan hati, dia pegang betul-betul hati dia. Terus dia bangun, dia hiraukan benda tu. Dia pergi keluar bilik, dia ambil wuduk. So dia settle ambil wuduk apa semua, dia masuk semula bilik, dia pandang ke arah tingkap, benda tu hilang. So bila benda tu hilang, member ni mengeluh lah. Mengeluh bukan sebab alah kenapa hilang, bukan macam tu kan. Dia mengeluh sebab sebaik dah hilang. So dia hampar sejadah, dia nak mulakan qiyamulail. Yunus ni dia suka qiyamulail dalam keadaan gelap. So dia tutup lampu, petepak tutup lampu. So dia hampar sejadah, dan sejadah orang cakap kiblat kat bilik Yunus ni, malang tak malam, kiblat dia betul-betul menghadap ke arah tingkap tadi. Tapi dia fikir tak apalah, aku nak hadap Tuhan ni. So dia tutup lampu, dia bentang sejadah hadap tingkap tadi. So dia memang betul-betul tawaduk lah orang cakap. Dan orang cakap bila kita tutup lampu ni, nak qiyamulail 3 pagi, automatically kita punya deria lagi kuat daripada biasa, betul tak? So Yunus pun angkat takbir sebab nak mulakan solat sunat. Allahu Akbar. Dan bila dia angkat takbir, dia baca Al-Fatihah apa semua, dia cuba untuk khusyuk. Tapi disebabkan orang cakap deria kita makin kuat, dari kejauhan dia macam terdengar sesuatu. Dan bunyi tu daripada kejauhan makin lama makin dekat ke arah bilik Yunus. Bunyi apa? Bunyi percepap, percepap, percepap. You wanna play hide and seek? You hide and I'll find you. Bunyi yang tadi jauh ke main, tak bunyi apa-apa pun, jauh ke main, tapi makin-makin dekat. Percepap, 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 percepap. Tapi time tu Yunus, dia memang cuba untuk khusyuk lah. Dia memang cuba tengah hiraukan bunyi tu. Tapi makin lama bunyi tu makin kuat, geng. Sampailah masa Yunus habiskan bacaan Al-Fatihah, tengah amin. Dan tiba-tiba dia nampak di balik langsir, di kejauhan, nampak seakan susuk tubuh tadi melompat di belakang langsir Yunus. Dia tengah amin. Pasal kita tengah amin kan, kita nak angkat kepala sikit. So bila dia tengah angkat kepala tu, dia betul-betul pandang depan tingkap bilik dia, nampak di kejauhan, kecil je, benda tu tengah lompat menghampiri bilik Yunus. Tapi time ni Yunus buat tak tahu, dia nak habiskan solat sunat dia. So dia pegang hati dia, dia hiraukan benda tu, dia palau benda tu. So dia sujud, dia rukuk, settlekan rakaat yang pertama. Masuk rakaat yang kedua, sama jadi kan. Dia habiskan Al-Fatihah dia, amin. Dan tiba-tiba bunyi tu datang lagi. Tapi bunyi tu, kalau tadi daripada depan, tapi kali ni bunyi percepat, 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 bunyi lompatan tu daripada arah kanan bilik Yunus. Bunyi tu seakan percepat, 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 percepat,
Dan sampai satu masa, Yunus ternampak yang sekujur tubuh tengah melompat melintasi tingkap bilik dia. Time tu kaki Yunus dah lembik kan. Time tu dia dah tak kuat. So dia cepat-cepat rukuk, dia cepat-cepat sujud, dia cepat-cepat tahiyat akhir. Masa dia tengah tahiyat akhir tu, dia nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa dia nak bagi salam kan, tiba-tiba ada benda lain jadi. Dan benda tu ialah Yunus terbau satu bauan yang tengik, yang tersangatlah kuat, bercampur dengan bauan seperti benda terbakar. Dan bagi yang tahu, tahulah bahawa bau tengik dan bau terbakar ni merupakan bau pocong. So time tu senyap je geng. Memang Yunus senyap je. Dalam hati dia nak nangis, dia dah tak kuat. Tapi kita tahu benda ni, lagi kita tak kuat, lagi dia suka kacau. Tapi time ni Yunus memang dia tu dah tak kuat dah. Dia rasa macam dia dah kalah lah malam tu dengan benda ni. And that time Yunus duduk di istighfar je. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia dah tak mampu nak solat dah geng. Dia istighfar, dia zikir. Dan tiba-tiba, masa tengah istighfar, tengah zikir tu, angin datang meniup dengan kuat. Angin tu tiup dengan kuat sampaikan lansir bilik Yunus ni berkibar-kibar terselak-selak. Terselak-selak sampaikan nampak tingkap. Yunus ni memang tak kuat dah. Dia dah tak mampu nak pandang tingkap. Dia takut ternampak benda yang tak sepatutnya. Tapi secara tiba-tiba, lagi sekali Yunus terdengar bunyi lompatan bercepak, bercepak, bercepak menghampiri ke arah bilik dia. Dan kali ni disebabkan ada angin kuat tadi, Yunus seakan terbau lagi. Tapi bau kali ni lagi kuat, di mana bau tengik, bau terbakar. Tadi Yunus betul-betul dah tak kuat. Betul-betul orang cakap kalau benda ni datang, memang jatuh Yunus ni. Tiba-tiba dengan angin kuat tengah terselak-selak lansir, dengan bau tu makin kuat, dengan bunyi melompat tu lagi kuat, secara tiba-tiba geng, banyak betul tiba-tiba aku malam ni. Secara tiba-tiba angin berhenti geng. Angin berhenti, bunyi tu hilang, bau tu hilang dengan sekelip mata. Keadaan sunyi sepi sekejap. Yunus dan itu dah lega, dah dalam hati alhamdulillah dah lari. Tapi sakaan Yunus meleset guys. Meleset kenapa? Masa Yunus bangun, dia nak sambung solat hajat. Tiba-tiba Yunus terdengar satu suara di balik dinding bilik dia. Ni bilik Yunus. Ini ada papan lah, papan dinding kan. Di luar dinding tu kat bagian luar rumah, seperti ada satu suara tengah berbisik, berkata sesuatu pada Yunus. Suara tu, suara yang garau, suara yang kasar, suara dalam. Suara tu cakap, aku takkan bagi kau solat. Aku akan kacau kau sampai kau kafir. Yunus time tu tengah berdiri, dia dengar jelas benda perkataan tu. Time tu juga dia pegang hati dia betul-betul. Dia pegang perkataan La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia pegang La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dalam hati dia, dia zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Time tu memang dia pegang Tuhan je dalam hati dia. Dan dia ambil keberanian tu, dia genggam tangan, dia tiup ke arah tingkap bilik dia. Dan setelah dia tiup, tiba-tiba angin tadi datang balik. Angin datang balik menyebabkan lansir bilik dia berkibar teruk daripada tadi. Dan time tu juga tiba-tiba ada satu suara mengilai. Di mana suara mengilai tu
Memula perlahan. Tapi makin lama suara tu makin kuat sampai satu tahap Yunus ni kena tutup telinga sebab suara tu kuat sangat. Dia boleh slow. Macam tu lebih kurang. Itu bukan gelak bang. Dia macam lebih tu lah kurang. Dia slow, dia kuat. Tiba-tiba dia hilang bunyi gelak tu. Orang cakap benda tu kalau dia dekat bunyi dia perlahan. Kalau dia jauh bunyi dia kuat. So maksud je maybe time tu benda tu nak pergilah. Dia pergi sambil gelak. Kenapa tak tidur lagi? Ha? Lepas dia bunyi gelak tu, si Yunus ni dengan kaki lembik terus jatuh geng. Terus member jatuh terbaring. Esoknya mak dia datang nak kejut sahur. Terkejut anak dia terbaring dekat atas sejadah. Ingat time tu dah syahid geng. Nasib baik hidup lagi. So bila Yunus ni cerita-cerita kat ayah dia, ayah dia pun get ready ambil garam. Lepas subuh ayah dia terus pagar keliling rumah. Tapi nasib baik geng, pagar dekat rumah, pagar dalam rumah still kuat. Kalau tak kuat, maunya benda tu masuk teman Yunus malam tu. So, that's all for tonight, gang. Itu sahaja story puaka kita pada malam ini. Dan merupakan, orang cakap apa? Cerita terakhir lah dekat bulan Ramadan. Puaka Ramadan terakhir. So, korang stay tune. Bagi yang baru, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Tinggalkan komen korang. Korang nak komen apa, komen lah. Nak ucap hari raya, ucap lah, gang. Dekat sini aku nak ucapkan selamat hari raya lah dulu dekat korang. Aku takut tak sempat buat video lain. Tapi kalau sempat, Alhamdulillah. Doakanlah aku sempat, geng. Tapi sebelum tu, kalau aku tak sempat, nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Maafkan salah silap saya. Maafkan sebab bulan ni jarang buat video. Bukan malas, geng. Macam aku cakap, kamera aku jual. Ini aku rembat kamera office. So, aku rasa that's all lah for today. Macam biasa, kalau suka channel aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kalau korang share cerita aku dekat IG ke kat Twitter mana-mana, jangan lupa hashtag Team Puaka, jangan lupa tag aku Iqmal Hanif. So, aku rasa that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.